Assalamualaikum teman-teman. Yeay, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal bikin video unboxing kado-kado dari teman-teman semua yang kemarin datang dan memberi aku kado, memberi aku hadiah. Oh my god, pantengin terus video ini ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video aku. Dan juga jangan lupa share video aku ke media sosial kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, oke guys, gak perlu berlama-lama. Hari ini aku bakal, hari ini, saat ini, detik ini, dan menit ini 6.5 hours later. Pokoknya pantengin terus video aku, oke? Iya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja buka kado ini dan unboxing kado ini. Aku penasaran banget apa isinya gitu loh. Oke, yang pertama aku bakal buka nih dari sahabat aku. Nih, dari sahabat aku from Nadia nih. Nadia, ini ada tulisannya guys, ada cardnya. Selamat menjadi istri sahabatku. Wih. Banyak sabar, jadi bini orang, jangan keras kepala, yuk. Selamat nyit-nyit. Apa itu nyit-nyit, Nadia? Oh my god. Randy itu aku beri baju dinas, makasih. Kan aku, kata dia. Ini kata dia, guys. Oke, ini Nadia, aku bakal unboxing. Ini keren banget buketnya. Dia emang tukang buket, jadi dia bikin buket yang sangat bagus sekali. Oke, aku bakal unboxing yang pertama. Ini dia sih bilangnya kemarin short ya, tapi aku gak percaya ini short. Ya udah, aku buka aja yang langsung ya, gak usah berlama-lama ya. Terima kasih banyak Nadia, I love you. Terima kasih banyak. Ini mana bukanya? Ini super ribet banget. Kayaknya ini adalah baju-baju keharaman deh. Ini baju-baju keharaman kita udah nikah. Baju-baju keharaman. Ini mana bukanya? Aduh, kok ribet. Nadia maaf ya, aku gunting ya. Nadia ya, 1, 2, 3. Wis, langsung deh jadi. Ini aku buka aja langsung ya Nadia, maaf ya Nadia. Nadia, kamu jangan lupa nonton video ini, oke? Okay? Kamu tahu, aku sedang unboxing hadiah dari kamu, tuh kan susah banget. Udah deh, aku langsung aja. Gimana sih ini bukanya? Ribet deh guys, ya ampun. Tapi sudah Nadia, lain kali kalau mau bikin kado ya gak usah yang ribet-ribet kayak gini ya. Langsung aja, tis, berikan gitu loh. Tapi aku sangat berterima kasih banyak gitu sama Nadia, udah sangat-sangat berjuang membuat buket ini untuk aku, untuk sahabatnya gitu. Semoga Nadia cepat menyusul ya Nadia ya. Tinggi. Iya, aku gak suka dia gini. Ini apa gitu? Oh, masker lagi kak, ini masker lagi kak. Aku gak bisa, gak tahu ini apa sih. Ini apa? Coba kalian. Baju. Nadia, mungkin ini sangat berguna banget buat aku ya, tapi gak tahu mau aku pakai apa enggak. Pokoknya aku menerima ini dengan ikhlas. Oke Nadia, terima kasih banyak. Aduh, aku jadi langsung berkeringat guys ini guys. Oh my god. Baca. Oke, next. Kado yang kedua mungkin aku bakal buka, aku bakal unboxing kado-kado dari yang kecil sampai yang besar aja ya. Yang kedua aku bakal buka yang ini. Ini aku gak tahu dari siapa, aku buka aja langsung. Dan terima kasih banyak yang udah kasih ini, oke. Terima kasih banyak ya guys yang udah kasih aku kado ini. Nih, kadonya tuh. Aku buka langsung ya. Hah, guys. Oh, terima kasih banyak. Ya, ini kan aku yang menikah. Kok aku dikasih sempak cowok? Oh, ukuran M lagi. Gak tahu sempak abang itu ukuran apa. Ya, tapi gak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Udah kasih suami aku. Dan ini ada
Wow, ada ini, terima kasih banyak. Masya Allah, ini ada ini. Dan juga ada ini, oh, paket untuk mandi guys. Terima kasih ya yang udah kasih ini. Aduh, sangat senang banget. Terima kasih banyak. Oke, okay, next selanjutnya aku bakal buka kado yang ini deh. Nah, ini dari sepupu aku, Suci. Terima kasih banyak, Suci, udah kasih aku. Aku buka ya, lanjut. Sebenarnya aku tuh sayang banget gitu sama kertas-kertas kadonya. Oh my god, aku kan punya pelit, tapi aku tuh sangat menyayangi. Aku sangat tidak suka pemborosan, guys. Jadi aku, tapi ya udahlah ya, karena ini mungkin waktunya juga. Dan wah, dan juga emang kalau misalnya nggak dirobek-robekin kayak gini, nanti bakal lama bukanya. Makanya aku langsung aja, oke, buka ini. Wah, terima kasih banyak. Aku dapat jilbab. Keren banget. Aku kan suka warna coklat. Terima kasih, Suci. Makasih. Oke. Okay. Next selanjutnya aku bakal buka dari ini. Enggak tahu deh ini siapa. Enggak tahu nih dari siapa. Ya udah, next buka aja ya. Terima kasih banyak yang udah kasih ini ya. Aku bakal buka. Sayang banget kan kertas kadonya. Bagus-bagus lagi. Ya ampun. Tapi ya udah enggak apa-apa ya. Enggak, kita sama diberi rezeki yang sangat banyak untuk beli kertas-kertas kado. Enggak maksudnya rezeki lain. Rezeki yang berlimpah lah pokoknya. Ya enggak. Maaf ya, ini aku langsung aku robek. Ini lupa aku dari siapa kemarin karena saking apa namanya? Saking namanya saking banyak orang. Itu dari masker ya kayaknya. Coba buka dulu ya. Takutnya nanti di prank. Kayak tadi sini dia itu ngeprank aku. Kukira swap tadi sudah ada dalam itu. Tuh kan di prank kata aku ini bukan masker, guys. Aku bukan masker. Aduh, untung tadi aku buka ya, enggak langsung aku taruh-taruh. Ini apa? Baju dinas lagi guys, aku aduh please deh aku guys. Gak boleh gak suka, harus suka ya kan. Tapi gak apa, terima kasih banyak yang udah kasih ini. Aku gimana pakainya, aku gak bisa pakai baju begini guys, nanti aku malu dilihat suami aku. Udah deh, terima kasih ya yang udah kasih ini ya. Terima kasih banyak. Nah, aku udah dapat 2 loh baju dinas. Terima kasih. Oke, okay, next selanjutnya aku bakal buka kado dari ini deh. Kayaknya nih. Nih ya, terima kasih banyak. Ini ada tulisannya cek toko belakang katanya. Ya udah aku cek dulu deh tulisannya. Duh. Greeting card-nya ya. Ini dari temanku. Yuk langsung aja aku buka ya. Ya aku baca ini dari Kiki Pratiwi, terima kasih Kiki Pratiwi. Happy wedding Kak Pipit dan suami, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Diberikan kemudahan dan kelancaran, semoga diberikan momongan, amin. Maaf ya, cuman ini cuman siko biar dipakai berdua, haha. Maklum ya, lum gajian katanya. Tanggal tuh oke, okay, karena aku menikah kemarin tanggal 20. Ya sih, ya, udah mendekatin tanggal tua, jadi ya udah deh. Terima kasih banyak ya Kiki ya, greeting card-nya. Aku langsung unboxing aja. Maaf ya, ini aku langsung aku buka guys. Ini aku sayang, aku sayang banget gitu loh bilang ini, karena aku suka banget nyimpan-nyimpan kertas kado gitu loh. Makanya, aku tidak bakal ya untuk sekarang. Ini jengkel, ini jengkel guys. Aduh please deh. Aku berkenyak banget, sumpah aku berkenyak banget. Aku ambil tisu dulu ya. Bukan aku berkenyak banget. Tuh, kena aku. Aduh, ini sini cuacanya panas banget, guys. Di tempat kalian panas enggak? Sini panas banget. Pokoknya aku sama berkeringat dan gitu. Aku double bubui ini rasanya. My God. Next, aku buka ya. Oh, mungkin kalian kurang kelihatan. Wah, dapat towel, dapat handuk. Terima kasih banyak, cantik banget ini handuknya. Oh my God, tuh. Terima kasih ya, Kiki. Aku suka banget deh. Warnanya juga suka, terima kasih banyak. Oke, okay, next selanjutnya aku bakal buka kado. Ini yang pink, ya yang pink ini. Aku gak tahu dari siapa ini, pokoknya aku buka aja, oke. Okay. Terima kasih banyak ya yang udah kasih ini ya. Aku buka ya, aku buka ya. Coba aku emang udah nyediakin gunting dari tadi biar gak susah gitu loh bukanya. Oh iya, makanya yang nanya-nanya, kemana sih suaminya? Suami aku pulang dulu ke rumahnya, dia mau ambil undangan katanya, jadi mau bikin undangan di sini. Kebetulan kemarin kebetulan kemarin kan ada berhitung ya, jadi ada namanya pengantin nginap atau pengantin beranjuk selama seminggu di rumah mempelai istrinya. Wow, aku dapat ini, terima kasih banyak. Gak ada suratnya ya? Yaudah deh, gak ada suratnya. Wah, aku dapat handuk, terima kasih yang udah kasih. Terima kasih ya. Oke, okay, next aku bakal buka ini deh.
yang ijo-ijo ini dari Aska Renza Ramadan buat Bu Pipit. Kebetulan ini dari anak murid aku, guys. Makasih ya, Abang Aska. Aku buka ya. Ya guys. Jadi suami aku tuh pulang. Untuk nanti undangan. Wow, ini apa? Oh, ini jilbab. Ini ada jilbab, guys. Ya ampun, terima kasih banyak, Abang Aska. Jilbab ya? Wah, jilbab. Aku suka sekali. Wah, ya, jilbab. Aku suka banget. Terima kasih ya, Aska ya. Dan ini satunya ada mukul ya, guys. Oh, ada gelas tumbler set ya, guys. Ini aku buka langsung aja deh ya. Tumbler set. Wah, tuh kan tumbler set. Terima kasih Aska dan keluarga. Terima kasih Aska. Oke, next selanjutnya aku bakal buka kado dari ini deh kayaknya. Nah, ini berat juga. Ini kado dari Nugrah, kebetulan anak murid aku juga. Nah, ini orangnya ya. Ini Nugrah, kebetulan Nugrah ini mamanya Nugrah ini teman aku waktu SD, guys. Dan sekarang aku mengajar anaknya dia gitu. Buka ya, Nugrah ya. Terima kasih banyak kadonya. Dibuka ya, Nugrah. Waduh, makasih loh. Nah. Oh, ini gelas juga, guys. Oh iya, ini gelas juga banyak. Wah, gelas. Tuh, setengah lunsin, cantik banget. Terima kasih. Terima kasih Ega, teman aku, dan terima kasih juga buat Adik Nugrah ya. Makasih Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, next selanjutnya. Ini kayaknya yang dekat-dekat aja ya. Ini dari Septian, selamat menempuh hidup baru Ibu Pipit. Tuh. Ini juga dari murid aku, guys. Oke, terima kasih ya Bang Septian ya. Buka langsung ya. Wah, dapet ini. Wah, lucu banget. Tuh. Wah. Wah, dapet ini. Lucu banget. Nih, aku buka ya. Tuh. Tuh, kebetulan ini. Ini mah keren, keren banget. Makasih ya Septian ya. Septian, ibu dan keluarga, terima kasih banyak. Ya. Oke, next selanjutnya aku bakal buka yang ini ya. Oke, selanjutnya ini ya dari gak ada tulisannya ya. Udah, terima kasih banyak ya udah aku kasih kado ini ya. Aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tadi udah banyak lewatnya. Baru kasih tadi masuk ke sini aku buka. Aku dapat super insane flag dan aku mungkin kena prank lagi. Bukan super insane flag ya guys ya. Kak, kok kenapa sih kakak gak pakai baju bagus atau segala macam? Gak sempet. Kenapa ya gak sempet? Kayaknya aku dikasih apain ya? Kok kayak aku buka aja langsung. Susah. Mana sih bukannya? Oh, ini deh kayaknya di Rolex tuh. Wah, dapat handuk lagi. Terima kasih banyak. Ini gak ada tulisannya, pokoknya yang kasih aku terima kasih banyak ya. Aku dapat handuk lagi. Oh my god, aku bakal sering-sering mandi, guys. Oke, next selanjutnya. Ini dia dari ini. Tuh ada tulisannya ya. Oke, aku bacain. Happy wedding Kak Pipit dan Randy. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia selalu. From Dea dan Aiza. Ini juga dari Dea, teman adikku, sama Aiza. Aiza itu anak muridku juga, guys. Oke, terima kasih ya Dea Aiza. Ini Bu buka ya, guys. Buka langsung ya. Adiknya. Ya, aku balik ini. Aduh, bener-bener kunci kuncinya ya, jadi gak apa-apa. Next, selanjutnya. Susah. Ini apa? Ini apa? Oh, selimut. Ini selimut cantik banget. Aku suka warna coklat-coklat gitu. Ya udah, gak usah aku buka aja. Pokoknya kalian udah tahu ini adalah selimut ya, guys. Terima kasih banyak Dea dan Aiza. Selimut untuk aku di musim dingin, ya kan? Udah, terima kasih banyak. Oke, next selanjutnya aku bakal ini buka dari ini ada tulisannya. Maaf, aku tadi teledor banget ini terjatuh. Oh my god, dan aku terkejut banget. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku
ya pemirsa ya. Oke, aku bakal bacain ini Pipit Andriani katanya. Terus kok ada dua tulisannya, ada di belakang ada di depan juga. Oke, aku bacain yang ini juga dulu ya. Tuh Pipit Andriani dan suami Sakinah Mawaddah Warohmah untuk keluarga kecilnya, amin. Terima kasih ya Kak Arin, ikut bahagia Pipit lanemu jodoh, amin. Semoga jodoh dunia dan akhirat, amin. Allahumma amin. Semoga segera dapat debay, amin. Terima kasih banyak. Ini dari Kak Arin. Oh, from Arin dan Erpin dan Gio. Oh my god, terima kasih banyak keluarga Kak Arin. Maaf ya Pipitku sayang, bungkusnya kacak-kacak because melinya pas kena hujan. Lah terpaksa dibongkar. Ah. Oh ya ini guys, tapi enggak apa-apa, aku suka kok kayak gini. Terima kasih banyak ya Kak Arin ya. Ya ampun. Aduh, hari ini jauh loh rumahnya di Raya. Raya tuh jauh. Beliau sempat ke sini gitu loh untuk pergi ke ulang tahun lagi kok, untuk pergi ke acara wedding aku. Terima kasih banyak loh Kak Arin. Semoga Kak Arin juga berikan kesehatan selalu ya, sukses selalu untuk keluarganya juga, untuk Bang Erpin juga. Wah, aku dapat ini. Wah, ini aku gimana bukanya ya? Kayaknya ini emang ini deh. Kirain kotaknya, bukan guys. Ini emang asli ini. Kayaknya aku buka langsung ya. Wah, aku dapat ini, dapat teko cantik. Yuh, lucu banget untuk bikin teh, bikin jus. Dan ini juga. Wah, ini ada gelasnya, guys. Ada gelasnya juga. Tuh. Ih, cantik banget. Aku suka. Terima kasih ya, Kak Arin ya. Oh my god. Yaudah, next selanjutnya aku bakal buka ini. Nih. Dari siapa? Enggak tahu. Yaudah, aku buka aja langsung. Next, terima kasih banyak ya yang udah kasih ini ya. Aduh, kode deh. Terima kasih banyak. Nek Atta. Oh, dari Nek Atta. Ini ada tulisannya, Nek Atta. Terima kasih banyak, Nek Atta. Bilangnya Nek sebenarnya masih muda ya guys, emang kayak gitu. Bilangnya Nek Atta. Dari Mak Pajar ini mah. Terima kasih banyak, Nek Atta. Ini apa ya, aku penasaran banget deh. Buka. Belum guys ternyata. Ya, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapat handuk lagi. Lucu sekali tuh warnanya. Ih, gemes banget. Makasih ya Nek Atta ya. Udah banyak banget aku dapat handuk. Oh my god. Oke, lanjut. Terima kasih ya Nek Atta ya. Lanjut. Aku bakal buka ini. Ini dari siapa ya ini ya? Gak ada namanya. Oh, aku buka aja ya langsung ya. Langsung kayaknya ini dari siapa ya, gak ada nama, lupa aku. Oh lupa, ini dari Kak Pia guys. Ini dari Kak Pia kemarin. Oh my god, aku sampai lupa soalnya gak ada namanya juga kan. Yang banyaknya yang kasih kado, alhamdulillah rabbil alamin, rezeki ya kan. Wow, apa tas tuh, keren banget. Terima kasih loh Kak Pia loh. Tuh, cantik. Cantik banget, aku suka tuh. Suka banget. Makasih ya, Kak Pia ya. Oke, next. Selanjutnya aku bakal buka yang ini. Ini dari enggak tahu dari siapa. Pokoknya terima kasih ya yang udah kasih ya. Aku langsung unboxing aja karena waktunya udah agak lama juga ini. Wah, ini ada tulisannya. Wih, ada tulisannya nih guys. Tuh, aku bacain dulu ya. Happy wedding, barakallahu laka wa barakallahu alaihi wa jama' wa baina wa jama' bainakum fi khair. Pipit Andriani dan Rendy Setiawan, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warohmah, bahagia selalu akakku. Tega amat keninggalin kami. Oh, ini dari Wira tuh, Wira Shomel. Ih, keren banget. Terima kasih ya Wira. Waduh, penasaran banget nih apa. Semoga Wira cepat menyusul ya. Aduh. Semoga Wira, Sela, Kak Mila, semoga selain cepat menyusul, berikan jodoh yang terbaik lah pokoknya dari Allah, kan? Pokoknya sehat terus buat kalian, sukses terus buat kalian. Oke? Okay? Aduh, gimana ini bukanya? Wira selalu mempersulit dia untuk membuka ini. Tapi enggak apa-apa, ini namanya surprise, guys. Namanya juga kado, namanya juga hadiah, ya kan? Tuh, berlapis-lapis lagi. Aduh, Wira please deh, Wira. Udah panas banget ini. Belum ya, sabar ya, teman-teman. Oke, okay, next. Aduh, bisa, guys.
Untung ini gunting tajam banget gitu loh. Mau guys. Tuh kan suka di ngepring-ngepring lagi dia isi lagi. Oh my god, ini apa sih isinya sebenarnya? Jangan-jangan ini emang coklat deka deh isinya. Tuh, ininya deka, ininya coklat tos. Mungkin ini paling lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku emang orangnya selalu sabar, setia sama suami. Oh my god, enggak maksudnya. Ya setia, emang harus kan setia. Setia sama suami, sabar. lagi dan lagi. Oke, next. Sabar karena ini ujian dari Tuhan. Lagi. Oh, ini mungkin yang terakhir. Tuh, kayaknya terakhir mungkin aku terbuka. Wah, ini kayaknya satu roll deh kayaknya Wira ini ngasih lemnya. 6.5 hours. Tuh, udah ya. Aduh. Oh, enggak. Enggak sampai kena. Ini apa lu? Terima kasih banyak loh Wira lo. Oh my god. Ini baju. Oh my god. Terima kasih banyak lo lagi lo Wira lo. Nah, ini baju. Aku udah 3 dapet bajunya. Dan jujur sih aku gak bisa pakai baju ini. Nanti aku malu-malu sama suami aku, guys. Lah udah deh pokoknya terima kasih banyak ya Wira ya. Selanjutnya next aku bakal buka yang ini. Ini dari Laura, tuh sepupu aku ya. Laura, oh iya Laura dari sepupu aku. Dari kakak Laura, terima kasih kakak Laura ya. Terima kasih hadiah. Langsung ya guys ya. Berhubung tadi membuka kado Wira hampir 4 jam setengah. Gak apa-apa, namanya juga surprise ya guys ya. Dan isinya pun surprise juga guys. Oke next, ini apa ya? Buka. Wah, aku dapat gamis. Tuh, cantik banget. Terima kasih banyak. Aku buka ya. Makasih banyak kakak Laura. Tuh, Masya Allah. Aku dapat gamis tuh. Gamis tile guys. Tuh, makasih ya kakak Laura ya. Wow, keren. Oke, next. Selanjutnya aku bakal buka yang ini. Ini dari siapa ya? Gak tahu gak ada namanya. Yaudah aku buka aja langsung. Ya buka langsung. Makasih banyak loh yang udah kasih ini ya. Ini tadi ada juga satunya yang pun juga tadi gak ada nama ya. Yaudah aku buka pokoknya. Terima kasih banyak yang udah kasih. Ini juga. Wah gede banget bungkusnya. Ini bakal aku simpen. Tuh keren kan. Buka ya. Oh ini. Wow. Muk guys. Cantik banget. Tuh. Udah enggak usah aku buka aja deh ya guys. Ini dapat mug gue cantik banget. Tuh dapat 2. Wow, ini warna pink, ini warna abu-abu dan juga dapat sendoknya juga. Tuh. Wah, terima kasih banyak. Wah, ini cantik banget. Kalian enggak usah tahu deh pokoknya. Oke, terima kasih banyak ya. Tuh, cantik guys. Kasih ya. Aduh, aku udah keringetan banget lagi-lagi dan aku mau gosok-gosoknya lagi guys. Oh my god, dan ini sisanya tinggal sedikit. Aku buka langsung aja. Ini terima kasih banyak yang udah kasih ini. Gak ada juga namanya, gak apa-apa. Terima kasih banyak pokoknya yang udah kasih ini ya. Aku langsung buka aja. Ini sayang banget, ini kertasnya cantik. Yaudah, gak apa-apa deh. Wah, dapat ini lagi. Sama kayak Kak Arin tadi. Tuh kan cantik banget. Makasih ya. Dapat juga gelas juga kayak tadi. Udah, oke, terima kasih banyak. Next ya. Next, selanjutnya aku bakal buka yang ini. Ini dari enggak ada namanya. Aku langsung aja ya buka ya. Dan terima kasih banyak loh yang udah kasih aku kado semuanya buat kalian. Udah kasih aku kado yang udah dateng kemarin di acara pernikahan aku. Di acara acara adat sih sebenarnya, walaupun ya acara kecil-kecilan, acara keluarga. Tapi alhamdulillah rame banget gitu loh, yang rame banget yang dateng dari teman-teman aku, dari keluarga aku. Alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah cuacanya juga bagus kemarin. Alhamdulillah. Wah. Ini dapat tumbler set juga. Tuh, tumbler setnya keren banget. Terima kasih loh itu. Gak ada namanya ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah banget lah pokoknya guys ya. Sampai malam loh. Tuh, tumblernya keren kan? Aku bakal membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin sama abang ya. Iya. Aku udah banyak banget ini gelas cantik. Gak perlu beli lagi nanti. Oke,
Okay, terima kasih yang udah kasih itu ya. Next ini, ini aja deh dulu ya. Ini gak ada juga namanya. Nih, gak ada juga namanya. Langsung aja aku buka. Dan terima kasih banyak yang udah kasih. Lagi-lagi aku bilang terima kasih ya, karena aku sangat bersyukur banget gitu loh. Kalian kasih aku kado-kado lagi kayak gini. Yang aku bener-bener belum pernah dapet hadiah sama kado sebanyak ini gitu loh. Aduh, aneh sih guys. Wah, dapet ini. Terima kasih banyak. Nih, tuh dapet ini guys. Makasih ya yang udah kasih ya. Tuh. Keren kan? Makasih. Oke, okay, next selanjutnya aku bakal buka yang ini. Ini namanya enggak ada. Oke, okay, aku langsung buka aja ya. Karena namanya enggak ada. Kita yang kita kadonya. Tapi enggak apa-apa. Kita kadonya. Kenapa? Oh, ini juga keren juga kayaknya. Tuh kan, ini ngabisin kertas kado deh, gak usah berlapis-lapis ya guys, kalau kasih ya, aku sangat menyayangkan kertas kado ini. Tapi aku bakal robek ini juga. Tuh, banyak banget lapisannya. Masih ada lagi, oke, okay. Bakal tertipu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini gak ada lagi ya guys ya, aku gak terprank lagi loh kayak yang Mira tadi. Itu sangat-sangat mengeprank aku banget, isinya juga mengeprank aku juga. Ini aku gak bakal robek deh sayang. Udah terobek dikit. Udah gak apa-apa, sayang ini sebenarnya, tapi berhubung karena waktunya udah lama banget, aku nungguin ini tuh, udah sekitar 30 menitan. Ini gak apa-apa deh aku robek. Ini sudah siapa ya? Boleh ya aku robek ya. Gak bisa ini soalnya udah nempel semua sama lemnya. Lagi. Wow, aku dapat paket. Terima kasih. Aku dapat rumah sari gandum. Ini untuk aku begadang malam hari ya kan. Terima kasih ya rumah sari gandumnya. Wah, dapat selimut juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini enggak ada namanya. Oh iya, enggak ada namanya. Pokoknya terima kasih lah ya yang udah kasih ini ya. Tuh, selimut juga ya. Makasih. Next, aku bakal buka yang ini. Gua deketin dulu ya, guys ya. Ini soalnya masih sisa yang gede-gede. Tuh. Yang gede-gede. Ini aku buka selanjutnya. Tuh. Terima kasih loh yang udah kasih ini juga gak ada namanya guys. Ya udah aku langsung buka aja. Gak tau kemarin gak sempet ini soalnya. Lupa, yang kasih-kasih ini lupa. Ini kayaknya dari ini deh. Dari mulai ya? Semalam. Dari mulai kenapa? Ini next, lanjut. Wah aku dapat Oki Jelly Drink kayaknya guys. Tuh kotaknya Oki Jelly Drink. Ini juga gak ada nama. Ini dari mulai. Kasih lo Melek lo, kemarin dia udah datang ke sini seorang diri. Wow, aku dapat ini. Oh my god, aku dapat tas lagi tuh. Cantik lo, tuh cantik banget Meleknya. Makasih lo Melek ya. Thanks tuh. Oke, okay, next selanjutnya aku bakal buka ini dulu deh. Aku bakal buka ini. Ini ada greeting cardnya juga. Happy wedding tuh. Ini tulisannya ya. Happy wedding Kak Pipit Sakinah wa. Happy wedding Kak Sakinah Mawadah Warohmah Lob Kintan dan Deza. Oh, ini pasangan sangat serasi banget Kintan. Ini partner aku waktu aku acara di rumah ini, di rumah Fauzi kemarin. Jadi pagar ayu guys. Ini keren banget. Ini aku simpen ya. Cantik loh. Ini next selanjutnya nanti semoga Kintan dan Deza cepat menyusul ya. Ini aku dapat mug lagi. Aduh. Buka ya. Terima kasih banyak lo Kintan lo. Ya ampun, dia itu kemarin sempat gak bisa soalnya kan kerja. Jadi dia sebentar aja cuma nganter ini. Aduh, wow. Gelas tuh. Cantik banget. Tuh. 4 pieces ya guys ini ya dapetnya. Terima kasih banyak loh. Wah, aku terharu banget. Terima kasih banyak yang udah kasih ini. Semoga Kintan dan Deza cepat menyusul ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, next selanjutnya aku bakal buka ini. Ini dari Kak Mila. Ini adalah kado pertama kali yang aku terima. Dia kasihnya itu hari Jumat karena katanya dia itu gak bisa datang pada hari Minggu. Dan ini bener gak bisa datang. Tapi malamnya langsung dia menyerbu dengan Kak Mila, Yola, Lina, sama Ocha. Dia menyerbu. Ya mereka, aku kasih ke makanan terakhir ya, aku kasih sama kuali-kualinya aja biar mereka puas. Dan ini terima kasih banyak loh untuk Kak Mila. Terima kasih aku, ini apa? Aduh. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, guys, aku bakal buka.
aku itu sangat kuat banget guys dalam hal membuka-buka. Baca. Maksudnya membuka kado ya guys, bukan yang lain-lain. Tuh gitu loh. Kok ini gimana nih? Susah, banyak lemnya. Wow, aku dikasih apa nih? Apa? Surprise banget. Ini apa? Wah, aku dapat handuk. Tuh, dapat towel lagi. Handuk, terima kasih banyak ya Kamila ya. Dan ini juga dapat, wow, figura untuk nih, untuk foto, untuk pajang foto aku nanti di dinding kamar. Terima kasih ya Kamila ya. Terima kasih banyak. Oke, next, selanjutnya aku bakal buka yang ini. Ini dari Liska. Nah, dari Liska guys. Liska itu, aduh, Liska itu sepupunya aku. Nah, dia kasihnya sama kayak abang kalian tuh. Jadi, makasih loh dari saya. Makasih ya, makasih ya. Ini dari Ma Itam aku guys, Ma Itam. Ini dari adik ibu aku. Langsung aja ya. Nah, ini udah penuh soalnya. Terima kasih ya Liska. Terakhir ada tulisannya guys nih. Nih ya, aku bacain dulu. Semoga ini menjadi awal dari hari yang penuh dengan canda tawa dan kedamaian dalam hidup bersama. Amin. Langgeng hingga maut yang memisahkan fil jannah. Amin. Happy wedding to my teacher from TK Abah student 2021-2022. Terima kasih banyak. Ini dari murid-murid aku semua dari TK Abah 7. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak loh ibu-ibunya. Terima kasih banyak anak-anaknya. Bapak-bapaknya juga. Terima kasih banyak. Langsung buka aja. Makasih loh ya, untuk murid-muridnya juga. Wow, ini tuh mereka gabung-gabung, katanya mau kasih kado, kode aku tuh gabung-gabung. Wow, aku dapat kipas angin tuh. Ini lucu sekali. Pas banget, aku lagi panas-panasnya juga. Dan tadi kebetulan abang pulang, aku mau suruh abang cari kipas angin, karena di kamar aku panas banget. Oh, ini begini-begini guys, tuh. Terima kasih banyak. Aduh, aku taruh aja deh. Nih. Wah, ini ringnya tuh. Makasih loh TK Abad 7. Terima kasih banyak. Wah, aku like banget ini semuanya. Ini semuanya guys hasilnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah dateng, yang udah kasih aku kado, yang udah kasih aku hadiah, yang udah kasih aku ucapan, dan yang udah memberikan restu serta doa-doa yang terbaik untuk aku, untuk pernikahanku, dan untuk aku sama keluargaku. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan buat kalian, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share video aku ke media sosial kalian. Dan jangan lupa terus pantengin video aku, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oh ya, next buat kalian yang penasaran banget afterwed ya. Aku bukan prewed tapi afterwed, setelah akad aku langsung prewed. Bukan prewed, afterwed pokoknya. A few inches late. Gitu deh. Setelah upgrade nih videonya ini ya, buat kalian jangan lupa tonton. Oke, next, terima kasih banyak ini semuanya ya. Tuh, terima kasih banyak semuanya yang udah kasih. Ya, terima kasih banyak deh buat kalian ya yang telah kasih aku. Terima kasih banyak buat teman-teman aku, sahabat aku, keluarga aku, dan semua yang hadir dan semua yang berpartisipasi dalam acara aku, walaupun acaranya sederhana tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, dadah. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Guys, ini adalah kado yang terakhir tadi malam, baru diantar sama Sri Yulianti. Terima kasih ya Sri ya. Dan ini aku bakal buka. Tuh, keren banget kan, masya Allah. Sejadah sama tasbih, ada dua, satu pasang. Ini cewek sama cowok. Ini warna ungu. Tuh kan, aku suka banget. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya si kado-kado dari pernikahan aku kemarin. Terima kasih yang udah kasih. We'll be right back.